Tadi kita berhasil mencetak gol, tadi gimana rasanya kita penalti tadi? Senang, senang karena bisa bantu tim. Cara cetak gol enggak penting, penting bagaimana kita bermain. Tadi saya lihat situasi game, lapangan kurang bagus, lawan juga sangat agresif juga ya, mereka prefer memang agresif kita, tapi kita tetap bisa main, itu yang penting. Itu gol itu kurang penting, karena sekarang masih proses ya, kita masih main bagus, meskipun lapangan jelek, ya, sekarang tinggal kita akurasi lagi, mungkin finish, biar kita mungkin bisa lagi cetak gol nanti di Medan. Ya, senang. Saya kalau masuk di lapangan, tujuan saya memang adalah menang. Kalau tim menang, meskipun saya nggak cetak gol, penting kita menang. Karena semua juga yang lagi di tribun, lagi pengen Surya Jaya menang. Siapa pun cetak gol yang penting, tujuan kita menang. Ini di Medan, itulah. Kalau satu gol, kita menang terus-terus, kita lolos hingga satu. Itu yang paling penting. Oke, okay. Yang saya senang karena saya bisa bantu tim, bisa kerja keras, dan performa saya sudah mulai berkembang karena mungkin 4 bulan libur di Brazil ya, gara-gara Covid. Sulit sekali ya, tapi ya pelan-pelan mungkin akan kembali, nanti bulan Oktober mungkin di Medan mungkin lebih bagus lagi. Semua lagi proses ya, itu baru yang dicoba kedua, anak-anak memang saya lihatnya punya kemampuan, punya kemauan, itulah. Ini yang paling penting. Tapi komunikasi itu akan muncul, ya. Masih ada sesi latihan lagi, masih ada dicoba lagi. Jadi pelan-pelan kita di komunikasi yang bagus dan kita main yang kolektivitas itu yang paling penting.